Berarti baca bahasa Melayu tu, ha, sebenarnya kita sokong lah bahasa Melayu tu. Lepas tu learning tu semua tu, ha, kita kehakik semangat dengan bahasa Melayu, dia pakai je bahasa Melayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maaf pada besok juga deh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ah, itulah punya kata buka kecek peh jaga nak punya kata bangsa kita. Itulah juga pakai dan hidup peh kita. Ah, pakai ni saya minta pada ustaz tiga orang. Ini waktu sekolah. Lekah masa tiga minit untuk nak ui kita semua sedar dalam untuk nak jagakan bangsa kita. Melayu kita mulai ustaz Usman bangsa masuk akhiri janji taruh. Silakan. Ya, terima kasih sebagai peserta terakhir. Bahasa Melayu kita tak kira lah di Malaysia, Indo, Brunei, apa kita ada dua. Satu kita ada bahasa Melayu daerah, yang kedua kita ada bahasa Melayu standar. Jadi kita orang tani ini kita ada bahasa daerah kita, iaitu bahasa Melayu tani. Kita jangan malu lah kata kita orang tani nak kecek tani malu, jangan lah. Sampai kalau kita dengar orang Kedah kecek, lebih kasar pada kita lagi. Okay? Hang nak pergi mana, nak pergi buang tai. Teruk dah kita lagi. Oleh kerana itu, kita ada bahasa daerah petani kita, jangan kita malu. Tetapkan kita guna. Seperti mana Indonesia juga yang ada bahasa daerah dia. Apalagi kalau Brunei. Brunei bahasa daerah dia tu benar-benar. Kalau kita tak sesuai lah, lebih sedap kita lagi. Oleh kerana itu, kita banggalah dengan bahasa daerah kita. Cuma kita kena usaha sikit, kita boleh bahasa daerah, kita usaha boleh bahasa standar sikit-sikit. Lebih pandai kita guna bahasa standar. Sebab bahasa standar ni kita boleh guna dalam forum resmi, guna dalam ceramah, guna dalam kita ucap pidato dan sebagainya. Kalau kita tengok orang kita dah hari ni tau. Kalau suruh kecek daerah, okey boleh. Kita tengok di rumah hospital kan dah, rumah sakit tu. Juga rawat orang Melayu, kecek Melayu boleh. Sebab dia guna bahasa daerah, bahasa tempatnya. Tapi kalau kita tengok duk hijau di Oboto, duk hijau di mana tu. Apabila dia mesyuarat, dia kena guna bahasa standar. Apabila dia tak pandai guna bahasa standar, dia guna bahasa sia. Jadi tugas kita dah hari ini, nak buat lagu mana, kita belajar pandai sikit dengan bahasa standar. InsyaAllah bahasa Melayu kita tak hilang. Dan yang terakhir sekali, lah, kalau kita fikir form O, dah buat majalah. Fikir sekolah, dah buat kurikulum bahasa Melayu. Fikir hatu, fikir ini, semua tu ada hijau belakang. Dah lihat, nak. Mempertabakkan bahasa Melayu dan mempertabakkan bangsa kita. Yang saya nak ajak sininya, kita nak buat kapo sebagai tanda kita nak memperjuangkan bahasa Melayu dalam meningkatkan bangsa kita. Sebagai terakhir dari saya, kalau dulu kita nak pilih Tok Nebe, kita nak pilih Tok Mene, kita nak pilih Soco, Sowo, Sotok lah gila. Kalau demo tu tak pandai kecek sie, kita tak pilih dia. Sebab nak jadi wakil kita kan tak reti kecek sie. Untuk hari ini, saya nak cuba ajak kita-kita semua ni, kita tukar benda tu mula pada hari ini. Kita nak pilih Tok Nebe, nak pilih Tok tu, pilih Tok ni, Oboto tu, Soso, Sawa, Soco. Kita tukar benda tu, kalau tak pandai kecek Melayu, kita tak pilih demo tu, insyaAllah. Kita balik benda tu. Pasal lagi. Kita dulu, kalau anak kita tak ngaji siye, anak aku tak boleh makan gaji lah. Sebab tak pandai tulis siye. Kacih hata kita pun. Wih pandai tulis siye. Kita ingat. Dua tahun lagi, tiga tahun lagi. Apabila mari komuniti ASEAN. Anak kita yang tak pandai kecek Melayu, tak pandai tulis Melayu. Tak boleh makan gaji supaya tak kena kecek sial ni. Ya benda tu akan jadi. Jadi mula pada hari ni, mula pada detik ni, mula dengan kita nak buat maktabah yang terbesar di Nesta ni, insyaAllah kita tanya jati diri kita semula, siapa yang tak pandai kecek Melayu, sama ada Melayu daerah ataupun Melayu standard, kita tak pilih jadi wakil kita. Dah. Yang kedua, anak kita, kita jangan hantar mengaji bahasa lain saja, sebab apabila mari komuniti ASEAN sikit lagi, orang banyak nak guna bahasa Melayu,
Sebab orang Cina dok belajar bahasa Melayu untuk mari kerja sini. Orang Jepun dok belajar bahasa Melayu nak mari kerja sini. Orang Kauli belajar bahasa Melayu untuk mari buat kerja sini. Kita sikit lagi kalau tak reti bahasa Melayu boleh jadi anak cucu kita tak boleh dapat kerja. Kalau kita fikir nak kerja. Oleh kerana tu mula pada hari ini lah. Tingkatkan bahasa Melayu usaha kitanya, pilihlah wakil kita hak pandai kacak Melayu. Apabila ceramah cari sorot dengar lu. Oh tak ketik Melayu. Susah pilih. Pilih hak ketik Melayu. InsyaAllah reh. Sekian dari saya kalau ada salah silap minta maaf lah. Moga lidah tak bertulang lah. Ya benar daripada Allah, yang salah daripada saya. Saya sudahi dengan rafat billahi tasbilal haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak secepatlah kita kata. Saya nak show dua. Yang pertama sekali berkaitan dengan sekolah tadika ni. Jadi kalau kita tengok sejarah tadika yang kita telah maklum bahawa yang timbulnya pada tahun 50-an dulu. Jadi ketika itu adalah salah satu strategi orang hidupkan di tadika ni kerana banyak serangan-serangan dia pihak pemerintah. Jadi itulah salah satu khazana maknanya harta masyarakat Melayu petani tadika ni. Jadi tadika ada dua asas ilmu iaitu agama dan juga bahasa. Jadi kalau kita tengoknya supaya bahasa Melayu mengambil kesempatan dalam hal seperti ini, kita bagaimana kalau kita cuba menuliskan di papel ada pun nama sekolah, Sekolah Melayu Tadika Islam misalnya. Jadi ada kelima Melayu. Jadi saya rasa tidak boleh, pihak pemerintah tidak boleh ambil tindak care. Ini hak kita. Sekolah Tadika Melayu Islam apa nama tu ialah apa ni tarbiyah ke ikut Islamiah ke ikut. Supaya kita nak tunjukkan Melayu itu. Jadi sekurang-kurangnya ada tempat yang kita boleh menggunakan kelima. Yang keduanya dalam suasana lingkungan 7-8 tahun ni. Dengan sebabnya kita bakit perbezaan etnik ataupun perbezaan bangsa ni, jadi orang dalam media, orang menulis surat khabar, menulis rancana, mereka dah berani menggunakan cara Melayu petani. Cara Melayu petani bukan cara Thai Muslim, tak ada. Jadi itu tulisan. Tulisan mereka. Jadi dulu cara Thai Muslim ni banyak lagi orang kita pakai. Sebabnya bezanya cara Thai Muslim dengan Melayu petani ni tak sama. Macam orang bakar, boleh dia panggil cara Thai Muslim. Lebih-lebih lagi dia setengah daripadanya orang keturunan anak Melayu di hak masa 200 tahun dulu. Jadi kadang-kadang dia pun sekarang ni bila kita sebut Melayu, dia pun terasa. Jadi kita cubalah ambil sedikit sebanyak dalam kelimah Melayu ini, cuba kita melaksanakan dalam menggunakan hak kita. Jadi dengan suasana 7-8 tahun ni walau ada tekanan, tapi satu sudutnya kebebasan tu dah ada. Yang keduanya kita rasa kecek dalam kita buat apa ni macam peminat jenis syarikat dah maklum bahawa kita buat model petani manakah tu kita satu persoalan kepada rakyat bahawa sejauh mana kalau kita mentabakkan bahasa Melayu dengan kita mulakan pada papel iklan. Kita tanya rakyat. Masa tahun 2552 mula kali kita buat pentas, buat tanya soalan pada rakyat bila tu kampung, rakyat jawab beberapa perkara tekanan daripada pemerintah. Engkau siapa satu tempat naik buka kampung tu di tuan rap akhir kampung selamat datang tu dah menjadi satu kan panggil apa? Satu perkara yang disyokkan oleh pemerintah. Engkau siapa kalau tulis ke Melayu dicapkan sebagai mubah neru. Tapi dengan sebabnya kita mempertahankan. Kita rasa biar dia kata, hangat siapa learning, papel elan. Adapun dia sendiri pun guna bahasa Melayu. Tapi yang anehnya, obotok-obotok, dia guna sihir lagi.
Kalau adanya selamat raya. Nah, sebab tu menesta ni kena buat contoh. Jadi papan iklan yang dikeluarkan oleh Oboto, dia ada kuasa. Oboto tu nak tunjuk kata dia sejauh mana dia boleh gunakan kuasa rakyat. Dia ada hak. Maka kalau takut sangat, takut ni apa, kerana ni apa tu warna dia, walau rakyat pilih, tapi ketua dia tu ni apa, datang ni apa, puan. Hak tu kita nak lawan kata rakyat tu akhirnya walau pilih pun di bawah mereka-mereka. Jadi cubalah kita menebuskan, mana menggulingkan ketakutan kita dan memperkasakan bahasa Melayu. Papan iklan yang dikeluarkan oleh botol, Tok Nebel, Tok Gapa, pekat pertama cubalah dua bahasa. Sekurang-kurangnya. Ha, kalau masjid naiklah banyak, membanyakkan bahasa Melayu, itu adalah satu yang panggil kehebatan dalam apa ni institusi masjid kita. Dan itulah saya nak showkan dua perkara ini. Semoga perubahan ini akan berlaku dengan masa dari reka. Dan juga kita tengoknya apa yang telah berjalan berkaitan dengan kosmos kita, dengan ASEAN sebagainya. Jadi kalau kita duduk lewat-lewat, kita tak tahu. Kalau kita cepat, menjadi satu suasana tekanan kepada masyarakat kita sendiri. Wallahualam. Saya nak tukar dua kakak je. Nee, so deh. Tadi tu nee ada pai deh. Ia kata budaya membaca, membaca budaya kita. Sebenarnya itu bukan budaya sahaja. Nee, suruh he tu he. Nee, tu he tu ayat pertama. Tu he deh. Ia pada Nabi Muhammad itu ikra, baca. Artinya kalau orang Islam tu baca tu tu, nee sifat orang keislaman kita itu kuge. Kalau orang Islam kena baca, nee. Jadi ini so lah. Jadi ketua kena apa tu? Ketua kena memartabatkan bahasa Melayu deh melalui membaca. Dan membaca itu satu kewajipan bagi orang Islam. Orang Islam ni, kalau tak baca surah itu, Islam dia tu tak sempurna. Jadi untuk jadi orang Islam yang sempurna itu, insyaAllah deh, kita kena baca banyak. So lagi itu tu, kita pun kena jual juga. Kena jual apa? Jual hak kita. Siti hak kita. Siti hak kita itu termasuk siti untuk menggunakan bahasa. Misalnya kata sebut dengan pai, jale apa itu. Sebab apa lo ni sampan lo ni? Jadi tak ada apa itu, jawi. Nama kampung-kampung pun jadi belek-belek. Gajah mati jadi kaya mati. Enggak apa bahasa ni. Jadi kita pun kena jue untuk apa? Untuk mengembalikan hak. Hak kita, siti hak kita, hak demo rampah. Jadi itu pun kita kena berusaha untuk memperjuangkan hak untuk menggunakan bahasa kita. Ya, sekian, terima kasih. Ya, saya juga ucapkan terima kasih. Maaf, Jan. Belik ini, bahasa kita di Jepang enggak. Nah, akhirnya ucap terima kasih kepada Ustaz Usman Tanjung, Ustaz Masun Saleh dan juga Acan Cintara Hara. Yang mana we pahami kita dan juga makitkan semangat kita untuk menjagakan bahasa Melayu dan bangsa kita sini. Ya, majlis ini bukan majlis pertama yang bukan juga majlis terakhir dok juga untuk mengadakan dan menyedarkan anak muda-mudi kita untuk jagakan bahasa dan bangsa kita. Nah, insyaAllah majlis dan lagi kita akan ada lagi untuk kocok kita khabar, gerak kita khabar. Juga kelima kita weso dengan semua, baca semua Melayu tak hilangkan di dunia. Itulah akan ada lagi insyaAllah. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit saya minta kongsi.